Bita Putra Umar Syam, mahasiswa program sarjana di kampus IAIN Ambon. Ini beta pung tempat tinggal, Mahat Al-Jami'ah IAIN Ambon. Alhamdulillah, berkat tinggal di sini, ada banyak hal positif yang beta dapat. Mulai dari beta suringankan beban orang tua, sing perlu minta uang parbayar tempat tinggal lain. Soalnya, di sini tinggal gratis. Makanya beta paling bersyukur sekali. Apalagi kasihan, katong rata-rata dari daerah-daerah pelosok Maluku, yang penghasilan orang tua cuman dari hasil kabung di laut. Yang kalau ada ya ada, kalau sing ya sing lain. Ding dari tampa ini, beta bisa kenal tamang-tamang dari daerah-daerah di Maluku yang beda suku, adat, maupun bahasa. Katong tak kumpul tinggal satu atap, dari sing baku kenal sampai sukaya saudara, padahal sing ada ikatan darah. Makang satu piring dua orang, satu susah, semua baku bantu. Pokoknya hidup rukun dan damai. Tambalai, di sini ada pembinaan-pembinaan keislaman. Mulai dari belajar Quran, tata cara sholat, bahasa, kitab fikih, dan adab. Yang tadinya sebelum masuk di mahat ini, katong jauh. Jangankan baca Quran, mau sholat saja jarang. Sekarang alhamdulillah, palang-palang, bita dan tamang-tamang, katong jaga akang, terutama sholat. Katong baku motivasi, satu kasih ingat satu. Apalagi beta ingat salah satu ustadz di mahat ini pernah bilang, ketika katong sholat, baca Quran, ding bikin hal-hal baik, itu bukan cuma balik per katong saja, tapi katong pun orang tua-tua lain. Tadinya yang dong kerja susah, akang jadi ringan. Yang nelayan jadi gampang dapat ikan, yang bakabong hasil panen akan bagus. Itu sudah yang bikin katong semangat parpalang-palang, katong jaga sholat. Apalagi di sini tamang-tamang yang memang dari sebelumnya agama sukuat, mau lihat dungpung sholat duha, tahajud, puasa Senin Kamis, baca Quran, yang bikin katong termotivasi. Tambah ding kakak-kakak senior yang jaga kasih nasihat mengenai perkuliahan. Memang betul apa yang Nabi bilang. Perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk bagaikan penjual minyak wangi dengan pandai besi. Ada kalanya penjual minyak wangi itu akan menghadiahkan kepadamu, atau kamu membeli darinya, atau kamu mendapatkan aroma wanginya. Sedangkan pandai besi, ada kalanya percikan apinya akan membakar bajumu, atau kamu akan mendapatkan aroma tidak sedap darinya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Hadis ini memberikan pesan bahwa paling tidak ada dua manfaat. Jika bersahabat dengan teman yang baik, kita akan menjadi sosok yang baik dan mendapatkan inspirasi positif dari kebaikannya. Sebab sangat sia-sia jika pertemanan tidak memberikan unsur kebaikan sama sekali. Semoga mahat ini terus maju dan berkembang, supaya bisa lebih banyak lagi menghasilkan pemuda-pemuda yang cinta dia punya agama lewat pembinaan-pembinaan keislaman, cinta kerukunan dan perdamaian lewat kehidupan sosial di mahat, sehingga kedepannya
Maluku selalu damai dan terus maju, terutama di bagian daerah-daerah di wilayah Maluku.